Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Poni Tutorial. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menghilangkan page number pada halaman pertama ya, atau menghilangkan nomor halaman pada cover. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Word-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu makalah ya. Ini ada banyak halaman. Nah, yang pertama kita akan membuat halaman atau membuat page number-nya dulu ya. Pertama ke insert, kemudian pilih page number, kita pilih yang button aja ya, yang biasa kita gunakan. Nah, di tengah. Nah, kita lihat di sini ketika kita menambahkan page number, maka halaman pertama atau cover pun ada nomornya ya. Kita perbesar biar jelas. Nah, kita lihat di halaman pertama pun itu ada page number-nya ya di cover. Nah, cara menghilangkannya cukup mudah. Kalian klik saja dua kali, kemudian pilih ke desain ini ya, header and footer, pilih desain, lalu centang yang different free space yang ini. Kita centang saja. Nah, kemudian kita close header. Nah, kita lihat ya, di halaman pertama itu sudah tidak ada page number-nya. Di cover kita lihat page number-nya telah hilang. Nah, baik, kita lihat ya, nomor halamannya itu dimulai dari kata pengantar atau pada halaman 2. Nah, di sini kan nomornya 2. Kalau kalian ingin menggantinya menjadi nomor 1 itu mudah ya. Kalian klik dua kali seperti tadi, kemudian pilih yang ini ya, ke desain dulu, pilih yang page number, kemudian ke format page number, klik saja. Nah, pilih yang start at ini ya, start at. Nah, kalian ke 0. Nah, ini kan 1 ke 0. Oke, kita lihat di halaman pertama tidak ada nomornya, dan di halaman kedua nomornya dimulai jadi angka 1. Nah, jadi ketika kalian ingin di sini mulainya dari angka 2, kalian tinggal atur aja sininya dari angka 1. Tapi kalau kalian di sini ingin dimulai dari angka 1, diatur di sininya mulai dari angka 0. Nah, jadi begitu ya cara mengatur halaman atau membuang halaman, membuang page number pada halaman pertama. Oke, itu aja ya tutorial kali ini. Jika kalian masih bingung ataupun ada kendala, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and subscribe-nya.